Sarung cap super gajah, bisa untuk resmi, bisa untuk santai. Bisa juga mengusir rasa dingin. Dingin pakai gituan. Besok udah mulai puasa nih. Iya. Puasa lu ya? Puasa nyari, gua puas-puasin makan. Jadi besok puasa. Puasa lu mau puasa ular gak kulit, tau gak lu? Tidur melolo. Ngomong-ngomong, tahun kemarin situ puasanya kebobolan berapa? Berapa? Paling cuma 3 hari gua. Lu? 2. 2 hari lu? 2 minggu. Mah bukan kebobolan lo, maruk. Masuk Nur. Iya kok. Capek juga ya. Iya. Jadi belanjaan lu cuma mau kena sama kerudungan baru ya? Iya kok. Lu mau pakai buat terawih? Enggak kok. Mau dicuci dulu. Mas bawa toko. Dicuci dulu. Kagak usah, ntar orang-orang kagak tahu kalau entu kena sama kerudungan baru. Itu buat Bang Juri ya? Iya, dia pasti senang gue beliin sarung baru buat terawih. Melihat kagak? Jangan dilepas mereknya sembarangan lu. Ntar orang-orang kagak tahu nih sarung baru. Ini peci juga buat Bang Juri. Jangan dikeluarin, Pok. Kalau Bang Juri mau terawih, suruh aja bawa sama dusnya. Biar orang-orang tahu kalau Bang Juri punya peci baru, Pok. Iya ya, lu bener juga. Kalau gue puasa, depannya gue puasa, belakangnya gue puasa. Tengah-tengahnya? Tengah-tengahnya, kayak yang lu kagak tahu aja. Itu namanya puasa lu puasa gendang. Perut lu nih kayak gendang. Buat taraweh ya, Mak? Iya. Kok pakai yang jelek, Mak? Ih, kalau buat taraweh pakai sendal bagus, ntar ketuker lagi sama yang jelek. Besok kan kita puasa nih saudara-saudara. Sekarang kita saling minta maaf, bersihin diri. Betul. Gitu. Pok, maafin saya ya. Nih, semua kesalahan Bang Juri udah saya anggap lunas. Utang Bang Juri enggak. Bilang puasa saya enggak jualan. Besok mau pulang kampung. Sangkutan Bang Juri tolong dibersihin sekarang deh. Ayah lu, orang minta maaf dikasih buku utang. Kalau saya nggak punya duit gimana, Pak? Kalau gitu saya tunggu sampai jam 8 malam. Kalau nggak ada juga gimana? Makanya, sekarang harus ada jaminan. Wah, kayak bang aja. Itu nggak jaminan doang. Emang lu ada surat tanah? Nih, Pak. Maaf, Bang Juri. Yang udah-udah, kalau cuma ninggalin KTP, biasanya kagak balik lagi. Nih. Bang, nih bang, Oneng beliin sarung bang. Mau lihat, warnanya cocok kan? Neng, lu punya duit simpenan kan? Buat apaan? Buat bayar utang. Utang apaan? Gue kan suka ngebon, Neng.
Oh, jadi selama ini abang selain suka narik baja juga suka ngebon? Iya. Kenapa kaget cerita sama Oneng? Apaan yang ditanam bang? Pisang apa singkong? Yang ditanam palak lo. Maksudnya ngebon, nih abang makan di warung nih. Hmm. Ya, makan duluan bayar belakangan gitu. Itu sih namanya ngutang. Dari tadi juga abang ngomong ngutang. Ada nggak? Iya, kalau duit simpenan sih sebenarnya ada, punya Oneng. Lu pakai dulu sini. Yang udah dibeliin mukena, kerudungan, pici sama sarung. Nih. Abang tuh butuh duit, bukan butuh sarung. Buset, buset. Bang, Bang Juri. Ntar malam pan udah mulai terawih. Iya terus? Kelihatannya sarung ayah udah butek tuh. Terus? Iya pengennya sih ganti sarung. Nah terus? Iya pan, abang belum ngasih upan cuci baja ya 2 minggu ini. Eh, lu kalau mau ke pancoran, tuh poin aja langsung. Nggak perlu pakai ke Bangka, Gandaria, ke Ciledug. Abang salah paham. Ayah mau beli sarung, bukan ke pancoran. Itu belum ada, ngerti lo? Lo kalau mau terawih aja nggak perlu pakai sarung baru. Pakai tuh sarung lo yang udah butek. Same mau muka lo. Ucup. Tuh buat lo. Kebeneran. Gunakanlah selalu sarung cap yang gajah. Bisa untuk santai, bisa untuk resmi, juga bisa untuk mengusir nyamuk. Nyamuk diusir pakai sarung. Halan sarungnya dong. It. Bang Juri. Aneh lagi kepepet nih, butuh duit. Ente bisa bantu gak? Barang 50 ribu aja. Kita tetangga, kita muslim, kita saudara. Iya. Kesusahan ente, kesusahan aneh juga. Aneh pasti bantu, insya Allah aneh bantu. Aduh, itu ada duit. Itu namanya Iwan. Amin. Brother. Saudara. Iya. Aneh gak duit kontan sekarang bang. Iya, terus? Tapi aneh bisa pakai duit paman aneh dulu, gimana? Ya terserah ente deh, yang penting gak ada. Buat kru menyi, ane perlu taksi 30 ribu. Ente ade. Kita tetangga, kita muslim, kita saudara. Ane ada kesusahan, ente keliwatan. Paul. Waduh, pasti tadinya sarung ini buat Bang Juri. Makanya pas gue yang pakai jadi longgar kayak gini. Maaf, Bang Juri mau minum kopi? Nggak usah ngerepotin ah. Maaf, bagaimana kalau teh? Nggak usah. Maaf, mungkin Bang Juri maunya air putih aja. Maaf nih ya Pomine, saya kemarin nggak mau ngerepotin. Maaf juga nih ya, saya nggak mau minum. Tapi maaf nih ya, saya mau minjem duit. Aduh maaf Bang Juri, saya nggak punya duit. Kalau maaf ada ya. Bang Juri masa mak, Oneng beliin sarung baru, bukannya nerimain malah nyemarah-marah. Jelas aja dia marah-marah. Lu salah. Lah kok Oneng yang salah? Dia mestinya jangan lu beliin sarung. Jadinya dibeliin apaan dong? Karung. Ini orang terawih boleh pakai karung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wainun,
Langsung aja nih ya, saya udah puyeng. Punya duit nggak? Saya mau pinjam. Wah, nggak jadi nih. Mau ke rumah Bang Juri. Ke rumah saya. Datang aja sono, kenapa nggak jadi? Nah, Bang Juri aja mau pinjam duit sama saya. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti nih. Tadinya saya itu mau pinjam duit sama Pak Oneng buat ngebayar arisan. Itu mati. Gunakan selalu sarung cap gajah jumbo. Selain untuk santai dan resmi, bisa juga untuk membawa pakaian. Neng-neng, ntar tarawehnya di masjid komplek aja. Ya, masjidnya bagus. Mendingan di masjid kampung, Mak. Pulangnya cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Bang Juri. Masuk, Bang Juri. Duduk aja deh, Teh. Ada apa? Kelihatannya buru-buru amat itu. Gini nih, Teh. Saya kan supir bajaj ini. Ya namanya supir bajaj, penghasilannya kan kagak tentu nih, Teh. Tempo-tempo dapet, tempo-tempo kagak. Nah, kalau lagi boncos nih, Teh, ya. Saya entu tuh, Teh. Suka ngutang di warung tuh, Teh. Siang. Nah, kagak terasa tuh, Teh. Tambah hari, tambah banyak aja utang saya. Udah, intinya. Saya minjem duit. Tunggu sebentar ya. Alhamdulillah. Nage-nagenya berhasil juga nih. Udah keliling kampung, sampai gempor. Gimana deh? Nih, Bang Juri bawa ke Haji Nasir. Saya kan mau minjem duit, kok suruh ngantar surat, Teh? Ya, ini bawa ke Haji Nasir. Oh, ya deh, saya ngerti dah. RT lagi boncos juga ya. Makanya Teh, boncos ngaku dong, Teh. Ini Bang Ucup. Hei, pulang kuliah ya? Iya, Bang. Ntar terawih nggak? Terawih dong. Bareng ya? Ya memang harus bareng. Terawih kan sholat berjamaah. Gimana, Pak Ji? Bang Juri? Iya, saya. Kehidupan itu penuh dengan cobaan. Saya, Pak Ji, saya. Susah cobaan. Betul, betul. Kesenangan juga cobaan. Betul. Jadi kalau Bang Juri ada masalah keuangan. Saya. Itu juga cobaan. Betul, Pak Ji. Bang Juri harus sabar. Saya sih bisa sabar, Pak Ji. Cuman kan tukang warung belum tentu, iya nggak? Yeah. Waktu saya ini cuma sedikit, Pak Haji. Yeah. Saya punya utang sampai tukang warung. Oh. Dia mau pulang kampung. Oh. Maaf nih, Pak Haji ya. Bukannya saya lancang nih, Pak Haji ya. Duitnya ada kagak? Hah? Duit apaan? Kan Pak RT ngirim suratnya, Pak Haji. Udah dibaca kan? Udah. Terus Pak RT minta Pak Haji minjemin duit ke saya kan? Tunggu. Kita bacain lagi ya, Bang Juri. Iya. Kepada yang terhormat Haji Nasir di tempat. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, Mbak Juri sedang ada masalah keuangan. Betul. Supaya Mbak Juri tidak gelap mata dan menempuh jalan pintas. Betul. Mohon, kiranya Pak Haji mau memberikan nasihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kok pulangnya duluan kagak nungguin Oneng? Kalau gue pulangnya belakangan, gue takut sendal gue ketuker. Mak udah pulangnya duluan, tapi sendalnya masih bisa ketuker juga ya. Ketuker
tukernya yang bagus lagi ya. Orang-orang udah pada pulang, kok kamu belum? Nungguin Bang Ucup ya? Iya Bang. Kamu takut kalau Bang Ucup tinggalin? Bukan Bang, saya cuma mau minta tolong kok. Kenapa? Ada yang godain? Kalau sepantar, ntar Bang Ucup yang hajar. Bukan, sendal saya ada yang naruh di atas. Jangan takut, biar Bang Ucup yang ambilin ya. Makasih ya Bang Ucup. Waalaikumsalam. Masuk, Pak Lina. Maaf, sendal saya kutuker sendal emak. Terima kasih, Ma. Saya langsung pulang. Maaf, sudah ngerepotin. Waalaikumsalam. Makanya kalau punya sendal bagus kasih nama, biar sendal gue bisa ketuker sama sendal bagus yang lain. Saya baru dapat pinjaman 30.000, Pok. Gimana? Di sini. Kalau gitu TV-nya masih saya tahan buat jaminan. Kejam di kau. Kalau ditukar sih mendingan. Kalau dicolok kan keliwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, ada apa nih? Mak, iya ya. Mak, sendal saya hilang. Kebawa emak gak? Pok, sekarang gini nih Pok ya. Saya ada duit nih 20.000 lagi. Tadinya sih buat pegangan saya. Cuman kalau saya kasihin ke Mpok, dibalikin gak nih TV nih? Ya iya dah. Gitu dong, nih. Jurus banget sih jadi orang. Yang begini nih. Dosenya juga kita minta gak bakalan dikasih. Antena mana antena? Ntar, kalau utangnya udah lunas. Waduh, ya orang. Assalamualaikum, bantuin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Andi. Ya. Lah, ada apa nih? Pak RT, TV saya ada yang nyolong. Yeah. Wah, tadi juga ada yang lapor kehilangan sendal di masjid. Jangan-jangan malingnya sama. Lain. Jangan disamain dong, jangan sembarangan juga begitu. Nih, Pak RT nih. Nih. Tuh. Saya kan pulang duluan. Ini pintu masih dikunci. Tadi Bang Juri juga belum pulang. Emang tadi sholat terakhir di mana? Kok enggak kelihatan di masjid? Bang Juri maksudnya? Iya. Ya di pangkalan bajai kali. Ya, Mak. Nih. Abis gue naruh sandal, nih. Gue terus keluar kamar. Terus pas gue mau nyalain TV, TV-nya ada. Neng. Bang. Besok kita mulai puasa nih. Iya, kita mulai puasa ya, Bang.
Maafin gue ya kalau gue ada kesalahan. Oneng juga maafin ya, Bang. Lu dong. Ngomong-ngomong, sarung yang lu beliin buat gue mana? Sarungnya sih udah kagak ada, Bang. Tapi mereknya masih ada, noh. Nih, nasi buat Abang. Baru aja, maaf-maafan. Neng, lu gak sahur lu? Puasa tuh wajib hukumnya, kalau sahur sunah. Udah tadi sebelum imsak. Belum imsak? Kalau kesiangan udah rokah namanya.